Wali Kota Palopo Dr. Randus Haji Muhammad Judas Amir menghadiri rapat koordinasi dan menandatangani Memorandum of Understanding MOU antara pemerintah Kota Palopo dan Kejaksaan Negeri Palopo yang berlangsung di ruangan pertemuan Ratona Rabu 24 Mei 2023. Dalam rapat tersebut turut hadir perwakilan dari Bank Sulselbar, cabang utama Palopo yang diwakili oleh Roli sebagai kepala seksi pemasaran. Beliau menyampaikan harapannya bahwa penatangan ini dapat menjadi solusi mempererat silaturahmi dan memberikan kepastian hukum dan mencapai tujuan bersama. Kejari Kota Palopo Agus Rianto juga hadir dalam rapat tersebut. Ia menekankan bahwa kerjasama antar kejaksaan dan Bank Sulselbar dilakukan untuk mewujudkan sinergi dan kolaborasi guna mengatasi kendala dalam investasi perbankan. Agus menegaskan bahwa pihaknya akan aktif berperan dalam menjaga kelancaran, keamanan, dan kenyamanan dalam pelaksanaan program kerja pemerintah Kota Palopo. Wali Kota Palopo Dr. Randus Haji Muhammad Judas Amir dalam sambutannya menekankan bahwa aturan yang telah ditetapkan haruslah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rapat koordinasi ini juga menjadi momentum penting bagi pemerintah Kota Palopo, Kejaksaan Negeri Palopo, dan Bank Sulselbar cabang utama Palopo untuk saling berkomitmen dalam mencapai tujuan bersama, serta memastikan kelancaran pelaksanaan program kerja dan investasi perbankan di wilayah tersebut.